Pemirsa, sejumlah tokoh Nahdlatul Ulama menggelar pertemuan tertutup. Ini menanggapi hasil pertemuan sejumlah kader PBNU dengan Presiden Joko Widodo Rabu pagi. Dan sekarang kita bergabung bersama reporter Tezar Aditya langsung dari kantor PBNU Jakarta Pusat. Ya Tezar, apa hasil pertemuan para tokoh NU malam ini? Ya, kalau terkait dengan hasil pertemuan, Doni memang tidak ada yang menjelaskan secara spesifik mengenai apa kemudian yang dihasilkan dari pertemuan antar tokoh PBNU yang datang sejak tadi sore. Kita melihat memang tadi ada 15.30 ini Ma'ruf Amin yang datang ke kantor pusat PBNU, kemudian diikuti ada Caimin yang juga tiba pukul 16.18 waktu Indonesia Barat. Artinya bahwa pertemuan ini berlangsung sekitar 2 sampai 3 jam dan dilangsungkan di lantai 3. Tadi juga tampak hadir selain dari Ma'ruf Amin, Caimin, kemudian juga Said Akil Siraj juga hadir, kemudian Helmi Zaini, Saifullah Yusuf juga tampak hadir, tapi ketika kemudian tadi sudah selesai pukul 6, tidak ada yang menjelaskan secara spesifik, meskipun di awal tidak ada yang membantah bahwa salah satu pertemuan yang dibicarakan dalam pertemuan ini adalah terkait dengan arah dukungan PBNU dalam Pilpres 2019, khususnya soal cawapres, karena kita ingat bersama beberapa kali juga dari tokoh-tokoh PBNU tidak pernah menepis bahwa yang PBNU inginkan cawapres adalah sosok dari NU. Meskipun kita tahu bahwa statementnya hingga tadi, Said Akil Siraj juga mengatakan bahwa PBNU tidak pernah menentukan dukungan mereka kemana. Apakah ke kubu koalisi Jokowi atau ke koalisi Prabowo. Dan tadi juga ketika keluar, ini Mohaimin Iskandar mengatakan hingga saat ini juga belum ditentukan nama siapa kemudian yang direkomendasikan atau diajukan atau ibaratnya diajukan atau direkomendasikan oleh PBNU kepada pihak Joko Widodo. Tapi kita ingat beberapa waktu lalu juga Romahur Muji, ini Ketua Umum P3 juga selalu menjelaskan bahwa sebenarnya PBNU ini menginginkan bahwa tokoh-tokohnya yang nantinya bisa mendampingi Joko Widodo. Kita ingat dari 10 nama cawapres yang pernah disebut juga oleh Romi, ada setidaknya 3 nama yang merupakan tokoh dari NU. Yang pertama adalah Mohaimin Iskandar atau Caimin, kemudian juga ada nama Ma'ruf Amin dan juga Romahur Muji itu sendiri atau Gus Romi. Doni. Ya, Tezar, walaupun belum pernah disampaikan secara terbuka, apakah dalam pertemuan malam ini juga menyangkut tentang kepastian tokoh NU yang akan dipilih Jokowi sebagai calon wakil presiden? Kalau Caimin masih belum menjelaskan mengenai siapa kemudian nama yang disodorkan oleh PBNU atau ditawarkan atau di-endorse istilahnya kepada Joko Widodo. Kemudian juga Ma'ruf Amin juga mengatakan menyerahkan secara pribadi kepada Joko Widodo terkait siapa nama cawapres yang nantinya akan yang akan dipilihnya dalam Pilpres 2019. Tapi statement yang lebih kuat ini keluar dari Ketua PBNU Robikin M.Has yang mengatakan, kemudian ditanyakan jika kemudian Presiden Joko Widodo ini tidak memilih kader-kader PBNU, akankah kemudian PBNU ini akan mendukung atau turut mensukseskan ibaratnya apa, koalisi dari Jokowi. Nah ini Robikin sendiri menjelaskan jika kemudian Jokowi tidak memilih kader PBNU, maka itu bukan tanggung jawab dari NU untuk bisa menyukseskan Jokowi menjadi presiden di periode kedua. Demikian Dani. Baik, Tezar. Terima kasih atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, demikian tadi reporter kami Tezar Aditya melaporkan langsung dari kantor pusat PBNU di Jakarta Pusat.